Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024 Khofifah Indar Parawansa menerima kedatangan Kepala Perwakilan PBB di Indonesia Gita Sabarwal di Kota Surabaya. Dikemas dalam jamuan makan, Khofifah dan Gita Sabarwal banyak berdiskusi tentang kemajuan Jawa Timur selama ini, khususnya komitmennya dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Tidak hanya itu, Gita Sabarwal juga sangat tertarik untuk menggali kiprah Khofifah dalam pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender dalam perannya sebagai Ketua Umum PP Muslimat NU. Khofifah menegaskan bahwa dalam pertemuan ini dibahas cukup detail diantaranya program inisiatif yang telah dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Timur 5 tahun belakang yang dinilai PBB telah relevan dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs. Lebih banyak membahas tentang tindak lanjut FDGs yang dilakukan di Jawa Timur. Jadi beliau punya vision cukup kuat untuk renewable energy, kemudian green economy, green industry. Jadi komitmen-komitmen kita untuk melanjutkan program-program SDGs itu yang menjadi bagian dari fokus pembicaraan tadi. Dalam pertemuan tersebut, Gita memuji kepemimpinan Khofifah dalam pelayanan publik serta inisiatifnya dalam pendidikan dan kesejahteraan sosial. Ani Hasana melaporkan.